Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du kisah seorang wanita yang diusir Nabi Musa alaihissalam karena berbuat jina. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang wanita datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Wanita tersebut datang dengan wajah lesu, berbaju lusuh, dan seakan penuh penyesalan. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada wanita tersebut, Untuk apa engkau kemari? Wahai Nabi Musa, aku datang kemari untuk memintamu agar mau memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosaku yang sangat banyak. Jawab wanita tersebut. Dosa apa yang telah engkau lakukan? Nabi Musa kembali bertanya, "Maafkan aku, wahai Nabi, tetapi aku malu untuk mengatakannya," jawab wanita itu. "Bagaimana aku bisa memohonkan ampun, sedangkan aku tidak tahu dosa apa yang akan kumintakan ampun?" jawab Nabi Musa. Pada akhirnya, wanita itu menceritakan dosa yang telah diperbuatnya. "Wahai nabi, aku telah meminum minuman keras hingga aku kehilangan akal sehatku, kemudian aku berjina dengan kondisi pikiranku yang belum stabil itu. Setelah anakku lahir, aku tak ingin orang tahu aku berjina." Sehingga aku mencekik bayiku itu hingga meninggal. Setelah mendengar cerita wanita itu, Nabi Musa terkejut dan kemudian marah besar. Beliau mengatakan, "Cepat pergi dari rumahku ini! Aku takut Allah akan segera menimpakan musibah akibat dosa-dosa yang telah Engkau lakukan." Nabi Musa mengusir wanita itu. Dan menyuruhnya untuk segera pergi dari daerah tersebut. Wanita itu pun menangis dan putus asa. Ia berpikir seorang nabi saja tidak mau menerimanya, apalagi masyarakat di luar. Wanita itu pun pergi dengan perasaan sedih, menangis, dan ia menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukannya. Seketika itu, Malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa. Ia mengatakan, Wahai Musa, mengapa engkau mengusir orang yang ingin bertaubat kepada Allah? Aku takut Allah akan menimpakan azabnya di rumahku, jawab Nabi Musa. Musa, Apakah engkau tahu bahwa ada orang di daerah ini yang dosanya melebihi dosa wanita itu? Tanya malaikat. Nabi Musa kaget terperanjat dan bertanya, Siapakah dia? Adakah dosa yang lebih besar dari meminum kamar, berjinah, dan membunuh? Tanya Nabi Musa. Dan malaikat menjawab, Ada, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sholat, dosanya lebih besar daripada dosa wanita itu. Cepat kejar dia, tuntun dia untuk kembali kepada Allah, jawab malaikat. Nabi Musa pun langsung mengejar wanita itu dan segerakan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu pun dibimbingnya agar dapat bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dan kisah di atas, kita bisa mengambil hikmah bahwa orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa zina Mengapa demikian? Alasannya tak lain karena salat adalah kewajiban utama seorang muslim yang juga menjadi pondasi agama Islam. Itu berarti barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja sama saja dengan meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat Allah menjadi murka. Ibnu Qayyim al jauziyah rahimahullah mengatakan, "Kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dosanya. Orang yang meninggalkannya akan mendapat kemurkaan Allah." serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat kelak, saudaraku. Jangan pernah tinggalkan solat dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga, karena di alam kubur sana, banyak yang ingin kembali ke dunia, hanya ingin untuk mengerjakan amal solat. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa solat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti, ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah, bahkan. Seolah-olah menganggap remeh Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya, sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya. Itulah sebabnya Allah pasti mau menerima kedatangannya. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam dan wanita pejina. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dan timbul niat untuk melaksanakan kewajiban sholat dengan istiqomah. Amin, amin, ya robbal alamin. Wallahu a'lamu